fans itu berharga banget buat aku karena mereka yang terus-terusan kasih support juga ya kan, dan mereka bisa dibilang salah satu soul aku juga selain musik soul gue, dan fans juga masuk soul juga buat aku karena tanpa dukungan mereka aku juga nggak bisa berdiri di tempat ini saat ini. Jadi mereka sangat berarti banget buat aku. Kalau Suara Matutu nggak punya fans kayaknya kayak kita nyanyi tanpa mic berarti hampa dong, berarti orang-orang nggak bisa dengar ya kan. Jadi kurang lebih analogi gitu. Mungkin bisa tanya sama fans aku kali ya, yang membedakan Patrick sama yang lain apa sih? Karakternya juga beda, gitu ya. Karakternya semua penyanyi kan pasti punya karakter masing-masing ya. Jika seperti itu pendapat Patrick Tumewu tentang arti fans dalam perjalanan karirnya, maka biar terasa puas, Patrick pun menanyakan kepada para penggemarnya bagaimana perihal sosok Patrick di hadapan para fansnya. Apa yang membuat dirinya berbeda dengan penyanyi lainnya, sehingga para wanita cantik yang kebanyakan menjadi penggemarnya begitu mengidolakan Patrick sebagai penyanyi dan pemain sinetron di kancah hiburan sekarang ini. Sometimes mereka datang kalau pas aku lagi ada perform kayak gini, atau mereka kebanyakan sih dari Twitter, terutama di Twitter mereka banyak mention, nanya-nanya kapan sih ada perform di mana, atau mungkin mereka kasih juga support dari Facebook juga atau dari media-media blog lainnya, dan itu berarti banget sih buat gue. Dan sometimes kadang-kadang ketika mungkin perform gue ada yang kurang, mereka suka kasih kayak masukan-masukan positif juga ya. Jadi berharga banget lah kalau misalnya kita punya fans.